Selanjutnya dari yang punya akun Maulana Rizki 031. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam untuk Mas Maulana Rizki. Semoga rizkinya melimpah barokah. Amin ya rabbal alamin. Gus, gimana caranya menagih hutang ke teman? Kadang ngerasa sungkan kalau mau nagih. Menagih hutang ke teman sungkan. Memang semua orang menagih hutang itu agaknya segan. Sungkan. Kalau teman sudah terlanjur baik, sungkan mau nagih hutang. Bahkan sudah menjadi rahasia umum, orang kalau pinjam uang itu setelah itu pura-pura gak kenal. Pura-pura gak ingat. Bahkan kalau ditagih ada yang marah, marah sampai malu yang menagih. Itu ada. Nah, bagaimana caranya? Ya kita doakan supaya dia ingat bahwa punya tanggungan di kita. Itu minimal kita doakan. Kita doakan. Ya semoga kita hutangnya diberi kemudian bisa melunasi ya. Kita doakan. Jadi kita sampaikan yang baik gitu, yang apa. Misalkan begini. Gimana rezekinya sudah ada kelonggaran, ada shift. Kan dia sudah perasaan sendiri kalau punya utang. Oh ya, mohon maaf saya belum bisa nyawar. Oh ya boleh. Tapi kan kita baik-baik ngomongnya. Yes, enggak apa-apa kalau memang belum ada kelonggaran. Fana liratun la maisarah, maka wajib menunggu sampai diberi kemudahan oleh Allah. Enggak apa-apa, kita sampaikan dengan kalimat-kalimat yang baik. Nek teko, enggak teko ya wis sampe ndongak doakan. Kata orang itu kan ya pahalanya dua kali lipat. Kalau sedekah pahala satu, kalau meminjami, ngutangi ya, memberi pinjaman itu pahala dua. Ya, pahala dua. Jadi kita kalau sudah disahur ya pahalanya hilang. Habis sudah. Selama belum disahur pahala terus kiriman itu. Kalau tidak menggerutu, kalau ikhlas. Ada tip ya baca wadduha. Baca surat Al-Duha. Nah, ya itu, supaya disahur. Wa wajadaka dhallam fahada. Wa wajadaka dhallam fahada. Nah itu memang problem di masyarakat itu. Nagih utang. Jangan sampai pakai kekerasan. Sekarang pakai debit kolektor, oh, jangan, kasihan ya. Itu sangat bermasalah nantinya. Bukan ajaran agama yang baik. Sebab rata-rata debit kolektor di sini itu mesti memaksa bahkan sampai menganiaya, bukan kerasa. Bukan bertanya baik-baik ya. Kalau bertanya baik-baik enggak masalah ya. Nah, namanya debit kolektor apalagi bank swasta, oh, tambah kejam ya. Ya, saya kira itu untuk tip bagaimana cara menagih utang kita sampaikan dengan baik, insya Allah mereka juga menerima dengan baik. Sampun. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Ihdinash shiratal mustaqim. Allahumma fa'na ma'allamtana wa'alimna ma'yafa'una wa'zidna ilman nafi'a. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.